Soalnya kami udah buat hati tante terluka. Iya. Sekali lagi Om minta tolong buat kalian. Untuk sementara jangan datang dulu ke rumah Om. Ya. Kalau ngeliat bunga mawar bukan karena durinya, tapi karena bunganya. Tapi kalau orang pesimis, dia tuh terpaku sama durinya dan ngelupain bunganya. Nah, maksud gue, lo semua tuh kalau ngeliat persoalan, jangan dari permukaan dan permasalahannya aja. Tapi lo mesti nganggap persoalan itu ada jalan keluar yang mesti dicari. Wow, gue setuju sama Helen. Biarpun ya bingung juga ya apa tadi tuh bunga mawar sama duri, apanya tuh berhubungan? Ih, gue serius. Tahu nih, harusnya yang nanya gitu tuh gue. Oh iya, kita ke salon dulu yuk. Gue pengen kerimbat nih, dari kemarin belum kerimbat. Ih, wow, pantes tadi gue nyoba busuk. Lebay banget sih lo, apaan sih busuk nih wangi. Udah sana, orang belum kerimbat lagi ada-ada aja sih lo. Udah mepet-mepet begini masih mikirin kerimbat. Baby Indra, kita tuh lagi ngurusin masalah serius. Kalau lagi butuh teman, ada gue kok. Kita nggak berimbat. Ya, kita makan dulu yuk. Emangnya kamu lapar ya? Iya nih, tiba-tiba lapar. Emang kamu nggak lapar? Ya udah, makan di rumah aku aja ya. Ya, jangan di rumah kamu dong. Kita mau makan di mana? Ya, kita cari tempat nongkrong aja sekalian, ya. Tapi kan ini udah malam. Baru 8 kok. Oke, mau ya? Ya udah deh. Makasih ya, Go. Kamu udah benar-benar ngehibur aku. Ya, lega deh. Kalau ngeliat lu senyum lagi. Lu tuh manis ya kalau lagi senyum. Maaf ya, nggak ada uang recehan tuh. Yaudah deh, lo balik ya. Sampai ketemu di sekolah besok ya. Hati-hati ya. Musuhan seumur hidup. Tanya. Sini apa ya? Ngapain lo, Cak? Lagi ngedata anak jalanan. Gue wawancara. Gue bantu ini. Anak-anak, wawancaranya pindah sana aja yuk. Thank you.
Halo? Iya, Ma. Sebentar lagi Papa nyampe kok. Mama berdoa ya, Ma. Mudah-mudahan Claudia cepat kembali. Iya, Ma. Sya. Gue bersedia kok. Jadi temen lo. Duh, maaf ya, Go. Aku lagi gak mau mikirin soal itu dulu. Iya, Sya. Gue ngerti kok. Makasih ya. Kalau selama ini gue pertahanin Rainbow, tapi kenyataannya malah ngambil orang lain. Udah, gue bisa kok ngelakuin penelitian ini sendiri. Silahkan dulu pulang. Maafin saya, Tuan. Saya gak ngasih tahu waktu Nong Claudia kesini lagi. Gak apa-apa. Saya tahu, ini semua karena salah saya dan istri saya. Seharusnya kami tidak memanjakan Claudia. Tapi saya... Udahlah, Bibi. Saya ngerti kok. Bibi nggak berani bilang ke saya, karena Bibi dilarang sama Claudia, kan? Nyonya gimana, Tuan? Sudahlah, Bibi. Bibi, saya permisi dulu. Tolong nanti kalau Claudia datang kemari, kasih tahu saya. Baik, Tuan. Terima kasih, Bibi. Pasti gara-gara anak-anak itu. Gara-gara anak-anak itu, Pak. Claudia! Mama. Claudia! Mama, Mama, Ma. Mama, Mama tenang ya. Mama istirahat di rumah ya. Ma. 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 Papa janji, Ma. Kalau Claudia udah datang, Papa bakal beliin mobil dia. Mobil yang terbaru. Ya, Ma ya. Ma, Mama tenang ya. Mama istirahat ya. Mama. Ya, Ma ya. Gue sebenarnya sepi. Sepi banget. Gue kangen sama Drenbo.
Gue kangen ketawa ke TV kayak dulu. Tapi kayaknya mereka lebih mentingin Claudia daripada gue. Sorry nih Amanda, gue mau nanya sesuatu. Kok lo mau sih ngasih tau kita kalau Claudia ada di rumah lo? Lo gak takut dimusuhin seumur hidup lo? Gue sih gak mau dimusuhin sama dia seumur hidup. Tapi gue juga gak mau dia dikeluarin sekolah. Oke, okay, good. Yuk, masuk ya. Ajar tuh si Amanda, malah ngasih tau Tasya sama Indra lagi. Mau lagi ke sekolah, tapi duitnya dari mana? Iya kak, mendingan ngamen aja. Dikumpulin duitnya, terus bisa beli PS. Kok beli PS sih? Iya dong kak, bisa biar keren, ya enggak? Ntar dulu ya kak, mau ngamen dulu. Oh ya udah, hati-hati ya. Dah. Claudia kabur lagi. Kayak dia tahu deh kalau aku sama Indra kesana. Berarti urusannya juga belum selesai dong. Harusnya udah kali kalau misalkan Tasya nggak so sibuk nyariin Claudia. Beb, ngomongnya nggak usah pedes gitu. Biasa aja dong. Ya, bakso kali pedes. Kalian pada lupa ya sama Caca? Harusnya kita tuh urusin Caca, bukan Claudia. Masa? Dengar ya, kita juga ngurusin kali. Jadi, nyantai. Kok pada galak gitu sih ngomongnya? Kalian pada nggak tahu kan? Kalau Caca nyari penelitian anak jalanan sendiri. Itu dia jeleknya Caca. Giliran begini, kita gak dipeduliin. Aduh Indra, please deh. Kita tuh gak peduli sama si Caca. Wow, apa? Gak lucu. Bukan. Ini juga udah mau pulang kok. Ya kan tadi pamitnya pergi sendiri. Hah? Ngapain Tasya ke rumah? Iya, ini juga pulang. Iya. Ah, dadah. Cerewet lah. Tasya ngapain sih ke rumah? Duduk apa nih, Eh, lo kok ngambil duit? Jangan makan sini lo. Bisa beli di rumah makan, tau gak? Belaku bener sih jadi orang. Makasih ya, Go. Sayang, Cacanya tadi belum pulang. Padahal aku berharap bisa memulihkan hubungan aku lagi sama dia. Iya, sayang banget ya. Oh iya, gue gak disuruh masuk. Besok aja ya, aku capek. Sya, padahal gue pengen ngomong sama lu, Sya. Ngomong apa? Gue. Oh, kalau soal itu ada waktunya kok. Sekarang aku masuk dulu ya. Susah banget ya, Syah, buat ngerebut hati lo lagi. Tapi gue bakal tetap berusaha kok.